Bagaimana dengan pernyataan tentang sabar ada batasnya? Nah, ada batas kesabaran. Siapa bilang enggak ada? Batasnya ketika ajal menjemputmu. Selesai sabar. Mati sudah selesai sabar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu dapat pahala tanpa batasan. Tanpa perhitungan. Kenapa? Karena sabar enggak ada batasnya, maka pahalanya enggak ada hitungannya. Allah kasih seenaknya sama mereka. Maka kau sabar. Ketika kau sudah sampai batasan enggak sabar tadi, obatnya apa? Bertasbih. Obatnya sholat. Malam, pagi, kau sholat, dekatkan diri kepada Allah. Ketika sujud kau katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika rujuk katakan subhana rabbiyal azim. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Tasbih, tasbih terus. Dalam sholatmu kau bertasbih. Dan Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Kau tuh minta tolong menghadapi permasalahanmu dengan sabar dan dengan melaksanakan sholat yang akan menjadi energi atau nutrisi kesabaranmu insyaallah. Barakallahu fiik. Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jazakumullahu khair.